Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ratna, spesialis jantung dan pembuluh darah. Setiap tahunnya, tanggal 29 September, kita merayakan sebagai Hari Jantung Sedunia. Nah, pada tahun ini kita memiliki tantangan ganda nih, karena yang pertama, kita harus menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, kita juga harus selalu menjaga untuk tetap waspada terhadap pandemi COVID. Kesehatan jantung sangat penting sekali. Kenapa? Karena penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Faktor risiko penyakit jantung ini sangat banyak, mulai dari merokok, tekanan darah tinggi, diabetes, serta obesitas. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita merasa takut atau cemas untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita. Padahal penyakit jantung itu bisa dicegah, salah satunya adalah dengan deteksi dini. Deteksi dini ini supaya kita bisa tahu faktor risiko apa nih yang ada di kita. Nah, di Rumah Sakit Samsudin kita punya nih checklistnya, Rijari. Nah, checklist ini gampang banget. Jadi, kita tinggal mengisi apa-apa saja nih faktor risikonya, banyak atau sedikit nih kita. Nah, yang pertama, salah satunya adalah usia, jenis kelamin, merokok, hipertensi atau darah tinggi, diabetes, kolesterol, obesitas, dan aktivitas kurang. Kalau ada banyak yang kita checklist di sini, kita mesti waspada. Tapi, untuk hipertensi dan diabetes itu merupakan faktor risiko yang paling tinggi. Nah, yuk diisi ya checklist Rijari. Nah, gimana? Sudah diisi checklistnya? Setelah diisi, kita bisa lihat ya, kita berada di risiko rendah, sedang, atau tinggi. Tapi ingat ya, untuk hipertensi dan diabetes itu merupakan risiko tinggi walaupun hanya satu checklist saja. Jadi, deteksi dini merupakan salah satu pencegahan untuk penyakit jantung. Jangan lupa ya, diisi checklist Rijarinya.